Nggak pakai surat. Dua tersangka ini kita tangkap kemarin ketika memukul petugas yang akan melakukan penindakan tilang. Ketika ditilang, tidak suka ditilang oleh polisi, kemudian memukul petugas, dan ternyata minggu sebelumnya salah satu dari mereka motornya sudah ditangkap polisi karena tidak ada surat-suratnya sama sekali. Sudah diamankan di Polsek Talang, sekarang mengulang lagi dengan motor yang lain, tidak menggunakan helm. Dicek lagi ternyata tidak ada surat-suratnya. Ketika polisi tidak menilang, yang bersangkutan ini memukul polisi yang melakukan penindakan hukum. Itu yang satu mencoba untuk melarikan polisi, melarikan kendaraan polisi. Motor polisi mau dibawa lari, dibawa pergi, karena motornya yang satu disita oleh polisi.